there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua kabarnya baik ya, sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan dalam segala urusannya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, aku share lagi ya kegiatan aku di Sabtu malam minggu. Jadi ini tuh kegiatan aku di malam hari. Tadi sih aku habis belanja mingguan ya, aku tumben banget pengen ke pasar Giwangan. Jadi habis maghrib gitu aku kesana nyempetin, karena memang aku tuh pengen banget belanja mingguan ya. Ternyata memang lumayan dapat banyak kalau ke pasar ya, apalagi harga ayam juga lumayan kalau di pasar tuh lebih murca ya daripada di warung-warung kayak gitu teman-teman. Nah sebelum aku nanti mau ngebongkar semua belanjaan aku mau ngeberesin dulu nih dapur aku, terutama piring yang ada di tirisan. Jadi tadi sore tuh aku udah nyuci ya, di tirisan itu udah kering, makanya ini aku beresin semuanya dulu baru nanti aku mau bongkar, karena memang kayak risih aja gitu teman-teman kalau nggak diberesin. Nah belanjaan aku untuk belanja mingguan ini kurang lebih 90.000 untuk sayur mayur dan lauk pauk, dan untuk snack atau jajanannya Via tuh sekitar 90.000-an juga teman-teman. Sama jajanan aku juga ya buat nyemil kalau pas lagi di rumah lagi siang hari kayak gitu. Nah ini aku ngelap-ngelap dapur sebentar karena memang kayak risih aja gitu loh teman-teman kalau dapurnya tuh kotor. Jadi sebentar-sebentar itu aku tuh kayak pengen ngelap si meja dapur aku. Nah ini berhubung lengan baju aku tuh agak kepanjangan, ini mau aku lipat dulu karena ini kan aku juga mau nyuci, mau ngeberesin ya, jadi kayak risih gitu. Jadi ini aku lipat kayak gini dulu aja. Nah ini aku lap-lap dulu si meja dapur aku sebelum nanti aku mau ngebongkar apa yang aku beli. Dan tadi aku beli untuk protein hewani, aku beli lele itu 1 kilonya tuh 28.000 teman-teman. Nah aku belinya 20.000 aja. 20.000 tuh lumayan ya dapat lele yang agak gedean. Itu jumlahnya kalau nggak salah ada 5, kalau nggak 5 tuh 6 apa ya, aku lupa. Terus aku beli ayam sekilo, itu ada sayap, dada, dan ati. Aku lengkapin kayak gitu. Terus aku beli juga sop-sopan, ada kentang sama bawang merah. Ternyata tuh habis teman-teman yang kemarin aku awal bulan belanja bulanan, kan aku kebelinya tuh biasanya setengah kilo ya bawang merah bawang putih waktu di swalayan itu, ternyata itu nggak cukup ya buat sebulan. Kalau bawang putihnya tuh cukup ya, masih banyak, cuman bawang merah aku yang udah limited edition jadi aku harus beli daripada aku bolak-balik di warung. Jadi aku beli seperempat, ini kurang tahu ya harganya berapa, soalnya tadi tuh aku cuman beli bawang merah seperempat gitu, aku cuman bilang kayak gitu sama ibunya. Terus aku juga sambil ngambil si sayur mayur, itu ada sop-sopan, kentang sama buncis wortel, itu jumlahnya 20.000. jadi bawang merah sekarang tuh berapa aku kurang tahu ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku juga masih ada sisaan si sop-sopan yang kemarin aku beli sih, dan ini aku beli lagi buat nyetok ya. Pokoknya kalau sop-sopan kayak gini tuh di rumah aku wajib ada teman-teman, karena selain bisa dipakai ya dimasak sop, itu bisa juga buat campuran kalau pengen buat bakmi godok atau masakan lainnya kayak gitu. Karena menurut aku lebih murah ya kalau beli sop-sopan yang udah sepaket kayak gini, harganya itu 3.000-an teman-teman, itu udah sepaket ya, dapat wortel, kol, terus seledri sama daun bawang. Dan ini lumayan penuh ya aku jadiin satu, tapi kayaknya habis ini mau aku pisah aja deh teman-teman, biar aku bisa ngebedain mana yang lama sama yang baru, karena tadi kan aku masih punya ya sisaan sop-sopan yang kemarin, sedangkan tadi itu aku juga udah beli sop-sopan yang baru. Jadi ini aku mau pisah aja biar besok tuh kalau masak aku nggak bingung ya mana yang lama mana yang baru, soalnya
Biar yang lama tuh dimasak dulu teman-teman, karena si wortelnya itu biasanya nggak tahan lama ya, cepet busuk. Jadi memang aku pisah kayak gini aja. Dan ini ternyata mau aku tutup tuh nggak bisa ya, si kubisnya ini tuh ketinggian, jadi melebihi tinggi dari food container aku. Makanya ini aku potong aja, aku belah bagi dua. Habis itu nanti aku taruh ya, aku taruh lagi dan bisa ditutup. Karena memang biasanya aku kalau beli sop-sopan kayak gini cuman 3.000-2.500 itu aku masak dua kali teman-teman, karena memang kalau mau dimasak semuanya tuh kayak kebanyakan gitu ya, karena biasanya kalau masak tuh kadang sekali makan tuh langsung habis gitu ya. Jadi masak tuh dimakan langsung habis pas masak pagi, biasanya pagi sama siang gitu. Jadi aku jarang banget ya kalau masak pagi tuh dimakan sore, itu bener-bener jarang banget, karena kalau sore itu ya ada masakan yang baru lagi gitu. Nggak tahu kenapa aku tuh kayak bosen ya kalau sehari 3 kali tuh makan makanan yang sama gitu. Biasanya memang pagi, siang, sore tuh aku beda-beda. Kadang yang pagi itu dimakan buat siang, biasanya sih maksimal sampai siang ya, tapi kalau sore itu memang emang aku nggak makan yang masakan tadi pagi, karena memang masaknya juga pas ya, pas cuman dimakan untuk pagi sama siang kayak gitu. Dan untuk kentangnya aku taruh di food container aja. Sebenarnya menurut aku loh, kentang itu lebih aman, lebih awet kalau diangin-anginkan ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa deh, berhubung si food container aku tuh masih ada sisa ya, jadi aku taruh di situ. Tadi tuh juga beli kangkung, harganya 3.000. Ini aku potong aja teman-teman. Tadi sih aku udah bilang ya sama penjualnya, akarnya itu suruh aku ilangin gitu ya, biar nanti tuh nggak kotor banget. Jadi ini tinggal aku potong-potong doang kayak gini. Mau metikin tuh males teman-teman, karena menurut aku ya mau dipotong mau dipetikin itu sama aja ya rasanya, ya memang enak kayak gitu. Yang penting seasoningnya aja sih yang membuat enak tuh, biasanya dikasih sauri, garam sama masako sih menurut aku udah enak banget. Nah ini udah selesai ya, aku motokin si kangkung, aku taruh langsung aja di food container nih kayak gini. Biasanya sih ini kalau misalkan terlalu banyak aku juga masaknya tuh 2 kali teman-teman, jadi biar sekali makan tuh habis ya, karena ya lebih enak ya kalau habis masak langsung dimakan tuh rasanya tuh lebih enak ya, daripada makannya tuh nanti-nanti. Nah langsung deh aku bersihin si remah-remahan kangkung, karena tadi tuh habis ngiris tuh memang kayak kotor ya, yang memang kotor gitu teman-teman. Nah ini untuk ayamnya juga aku tadi tuh beli 1 kilo, tapi habis ini aja aku mau nyuci si ayam. Ini mau aku taruh di kulkas dulu aja sayurannya yang tadi yang udah aku potong-potong, terus aku mau susun di kulkas. Nah ini ya lumayan, kulkas aku lumayan ada isinya ya daripada kemarin, karena kemarin itu aku memang belanjanya itu setiap hari atau setiap 2 hari sekali, cuman ini aku pengen banget belanja mingguan teman-teman, jadi biar nggak bolak-balik gitu. Dan udah aman juga, Via juga udah punya jajanan, jadi aku nggak bolak-balik ke warung deh. Biasanya sih aku pulang sekolah, pulang jemput gitu, biasanya mampir ke warung ya hampir setiap hari. Lama-lama juga capek ya, harus bolak-balik setiap hari ya, walaupun itu tuh ngelewatin gitu teman-teman, cuman kayak males banget ya, harusnya tuh pulang langsung ke rumah, harus mampir dulu ke warung. Nah berhubung aku tuh udah nyetok ya untuk seminggu ke depan, jadi mulai hari Senin besok udah aman teman-teman. Nah tadi udah aku masukkan di kulkas, sekarang aku mau nyuci dulu aja yang ada di sink. Sebenarnya nggak banyak sih, ini tuh cuman ada telanan sama tempat makan ya, karena tadi sore tuh jalan-jalan sambil nyuapin si Via. Jadi ini aku cuci dulu aja sebelum nanti tuh aku nyuci si ayam, jadi biar ini tuh nanti nggak kena kotorannya si ayam gitu loh teman-teman. Makanya aku cuci dulu sampai bersih ya, termasuk yang di keramiknya itu aku lap-lap ya di mejanya. Dan ini aku baru ngebuka ya, ternyata aku beli ayam 40.000 itu 1 kilo lebih, karena 1 kilonya itu di tempat aku 38.000. kalau di tempat teman-teman berapa nih harga ayam? Aku beli ayam 40.000 itu dapat sayapnya tuh kurang lebih 5, terus atinya 2 sama dada teman-teman. Itu tadi tuh sebenarnya aku harusnya bilang ya sama ibunya, aku harus nentuin misalkan sayap 10.000, ati 10.000, terus ceker 10.000. Cuman aku nggak kepikiran kayak gitu, cuman aku beli ayam 1 kilo nanti dicampur aja ada dada, ada sayap sama ati. Malah atinya tuh cuman dapat 1, kan nanggung banget ya. Terus aku bilang ati ayamnya ditambahin
satu aja ternyata nambah 2.000, jadinya ini tadi aku beli ayamnya 40.000. Ini aku masukin di food container dulu aja teman-teman. Aku pisah antara ati, terus sayap sama dada ya. Jadi 3 food container. Aku pisah kayak gini aja karena memang untuk malam ini tuh aku lagi mager banget ya mau ungkep. Jadi besok aja teman-teman, karena di rumah aku juga masih ada sisaan ayam yang udah diungkep gitu, masih ada di kulkas. Jadi aku nggak ngungkep ayam ya malam ini, besok pagi aja. Nah ini mau aku taruh di kulkas dulu di bagian atas ya, di bagian freezer, karena memang kalau nggak di freezer tuh nanti nggak muat ya kalau di chiller, karena memang si kulkas aku tuh super duper mini banget ya teman-teman, bisa lihat sendiri super kecil banget. Nah ini aku taruh di sini, ini tuh sebelahnya ada es batu teman-teman, jadi ini nanti mau aku geser-geser gitu. Untuk sementara penataannya kayak gini dulu ya, karena memang masih ada lele yang belum dibersihin, karena aku nggak berani teman-teman mau ngebersihin si lele apalagi mau nyuci ya. Jadi nanti aku mau minta tolong sama suami aku aja untuk ngebersihin dan untuk mencuci. Jadi aku tinggal terima jadi aja, besok tinggal digoreng dan dimasak gitu. Nah tadi tuh pas aku lagi di pasar itu ada yang nawarin strawberry, harganya sih 6.000 ya, tapi tadi katanya tuh 5.000 aja. Jadi ya udah aku beli satu mika kayak gini, harganya 5.000. tadi udah aku cuci ya teman-teman, dan lanjut aku mau ngebongkar si jajanannya dulu ya. Ini cemil-cemilan jajanan buat stok seminggu ke depan ya, biasanya lebih dari seminggu teman-teman, karena di rumah tuh kalau nggak ada makanan atau cemilan atau jajanan tuh kayak ada yang kurang ya. Jadi aku nyetok jajanan kayak gini, ini tuh buat Via dan buat aku juga ya teman-teman. Nah ini aku tinggal ngeberesin yang ini, roti padi mas, sama itu tuh tadi dia sendiri yang minta ya. Si Via tuh memang suka banget sama roti padi mas, itu harganya kalau nggak salah 1.000-an ya kalau satu plastik kayak gitu. Itu tadi tuh dihitungnya 9,5. Nah ini aku mau refill nabati dulu di storage, di food container. Aku taruh di situ aja teman-teman, karena kalau di plastik itu kalau nggak ditaruh di tempat atau wadah tuh bakalan nanti tuh ya di kulkas tuh bakalan kalau ngambil tuh kayak banyak remah-remahannya gitu loh. Dan ini aku juga mau refill si apa ya ini tuh namanya, ya kayak gini teman-teman, ini aku taruh di wadah aja yang kecil nanti biar langsung dimakan ya. Jadi kalau di wadahnya yang sini habis nanti bakal di refill lagi kayak gitu, karena memang kalau aku mau naruh di wadah yang gede itu udah nggak ada lagi ya, wadahnya tuh udah kepake semua karena tadi kan aku belanja juga lumayan banyak dan wadah si food container aku lumayan terbatas. Jadi ini aku taruhnya di tempat yang kecil aja dan sisanya aku kasih staples ya teman-teman, nanti aku taruh di kulkas. Nah aku taruh di sini aja biar nanti tuh tinggal makan gitu kalau Via pengen. Nah aku tinggal menata si ini ya, jajanannya Via, ada roti padi mas sama apa gitu namanya aku kurang tahu, ya itu kayak apa ya, ya kayak steak gitu teman-teman. Nah aku mau nata di drawer ini aja yang nomor 4, nanti aku taruh keranjang teman-teman. Ini tadi tuh aku taruhnya tisu di situ, cuman aku pindah ya karena memang aku mau naruh jajanannya dulu, jadi tisunya itu aku taruh di drawer yang paling bawah. Nah berhubung aku tuh masih ada keranjang tuh 2 ya yang nggak kepake, makanya keranjangnya ini aku taruh aja di lemari. Aduh ini aku bener-bener salah menaruh ini ya, HP-nya tuh harusnya di posisinya tuh samping, jadi nggak ngebelakangin kayak gini. Nah tadi ini tuh aku sambil ini ya teman-teman, muat nggak gitu, ternyata muat kalau posisi masukinnya tuh bener, karena tadi tuh aku kayak nggak muat gitu. Nah ini ada 2 keranjang aku taruh di sini. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu ada 2 keranjang, nanti jajanannya mau aku taruh di situ. Karena sebenarnya dulu tuh aku beli si lemari drawer ini tujuannya ya memang tak pakai buat naruh jajanannya si bocil aku ya, cuman aku udah lama nggak nyetok jajanan yang langsung banyak gitu. Biasanya belinya juga cuman 1-2 gitu di warung, karena berhubung males bolak-balik, jadi ya sudah aku taruhnya di sini aja. Ini sebenarnya belum lengkap ya karena belum ada susu kotak juga, belum beli teman-teman karena memang tadi tuh nggak ada ya, aku kan belinya nggak di
nggak di swalayan, cuman kayak di grosiran gitu, dan di sana tuh nggak ada susu kotak. Dan dia itu cuman minta ini doang, katanya ini aja. Jadi ya udah, aku beli ini aja. Dan nggak terasa ya teman-teman, video aku udah sampai di sini, udah berakhir. Jadi sampai jumpa di vlog berikutnya.